Sabtu malam, pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jambi masa bakti 2017-2022 resmi dikukuhkan. Pelantikan yang digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Arif Rahman. Prosesi pelantikan berlangsung dengan hikmat yang menobatkan secara resmi Adri SH dan jajaran menjadi pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Jambi 2017-2022. Adri menegaskan siap mengibarkan bendera Pemuda Pancasila di Saentro Provinsi Jambi. Dirinya juga menyatakan kesiapan Pemuda Pancasila untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul serta bersinergi dengan aparat penegak hukum. Selain pengukuhan dan pelantikan, pengurus Pemuda Pancasila Provinsi Jambi juga sekaligus melaksanakan Rakerwil kedua untuk menentukan program kerja ke depan. Saya, orang-orang yang bantu saya, para wakil ketua, dan ke depan kami tetap solid. Mudah-mudahan kami bisa membawa kemajuan bagi Indonesia. Solehan Chow, Armando, Jambi TV.